Selamat pagi guys. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau update perkembangan si Langit, yaitu gagak jenis gaok ya. Sekarang si Langit di sini udah 2 minggu. Kira-kira untuk fisik apa aja sih yang berubah? Dulu kan waktu pertama kita beli kan masih botak ya, bulunya masih mulu pas. Kita lihat aja ya, langsung kita ambil si Mitunnya. Guys, penampakan si Langit. Nah, Langit, lihat bulu-bulunya, bulu sayapnya. Wah, dia mau EO, waduh. Dia EO, kamu di depan kamera. Kamu ya nakal. Lihat, ini kita harus latih terus ya, supaya dia bisa, apa namanya, gitu. Dan jangan lupa nih, pakai sarung tangan kulit begini biar nggak sakit. Soalnya kalau langsung tutup begini sakit ya. Punya tajam. Langsung aja ya. Ini dia latih. Sementara saya kasih purbasa dulu. Karena dia kayaknya lapar banget. Nah, ini kita panggil. Langit. Kapan banget ya. Pokoknya setiap kasih makan itu panggil namanya biar dia respon gitu. Gitu ya. Langit. Oh. Gokil ya. Gokil. Lagi. Langit. Jadi saya nggak pakai fluid ya buat manggilnya, karena kita biar apa ya, biar lebih deket aja gitu hubungan apa ya sesama makhluk deh. Jadi kita panggil nama aja gitu, ya. Oke, Langit. Langit lahap banget. Ini baru berumur 1 bulan ya, baru berumur 1 bulan, dan kita beli itu kemarin waktunya masih umur 2 minggu. Dan sekarang dia selama tinggal di sini udah 2 minggu perkembangan bulunya enggak. Dia masih mau dilolok. Ayo. Ayo. Keren. Tuh guys. Kanan lagi. Pokoknya setiap kasih makan, panggil namanya. Kasih makan, panggil namanya. Supaya nanti apa? Supaya nanti kalau udah gede itu dia lulut kepada kita. Gitu. Nah, ini burung jalak ini kriterianya burung yang sangat taat ya terhadap majikannya, kata sih. Ya sih, kalau saya lihat-lihat informasi di YouTube itu benar bisa dilatih loh ya. Dilatih bicara, ini jenis gaok, gagak jenis gaok, bukan jenis hengkang. Langit, langit, oh udah katanya, langit. Nah ya, kita main di luar, mumpung belum hujan. Ya, kita panggil. Sekarang dia udah pakai gelang guys, pakai gelang sekarang. Gitu, supaya apa nih? Kalau masih kecil gini, supaya dia nggak risih. Kalau udah gede dikasih gelang, dia nanti risih. Oke guys, kita langsung keluar aja.
itu lebih senang dipegang palanya. Ya lanjut. Biasakan naik motor. Setelah dikasih makan, mandi dan berjemur, sekarang si Langit masuk kandang. Gitu ya. Mungkin untuk saat ini cukup sekian ya. Kita mengupdate perkembangan si Langit gagak jenis gaok. Nanti kita setiap minggunya terus diupdate. Kira-kira setiap minggu itu perkembangannya apa aja sih? Ya, bentuk fisiknya itu apa ya kira-kira yang sangat signifikan gitu ya. Oke guys, untuk umur 1 bulan si Langit bulunya atau bulu sayapnya dan lainnya udah sangat lebat. Terus sudah bisa loncat-loncatan. Dan ini dia yang pertama, yang perdana ya. Sudah bisa mandi sendiri. Itu, mandi sendiri dan berjemur sendiri. Oke guys ya. Terima kasih atas supportnya. Nanti kita update lagi minggu depan. Wassalamualaikum.